wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Saya berada di Jembatan Baru ya. Di sini banyak sekali santan makanan. Mari kita ikuti videonya sampai selesai. Osin, Osin mau beli apa, Osin? Osin? Osin mau beli apa? Mau beli ngabuburit, Osin, ngabuburit di Jalan JB. Gak mauan tuh. Takut udah gak biasa banyak kendaraan. Tuh, megangnya juga. Ya, ini nih, payung nasa. Wah, udah. Pas hujan, waktu tidak memungkinkan hujan kayak gini. Kita mau ke jembatan yang itu yang baru tuh. Tapi hujan, wah sini juga pengen main anak kucing. Ini Meng tuh jalan-jalan sama Neng, Neng juga Mak Meng ke Jalan Baru nih tuh. Lihat sini tuh di jalannya sama Osin, tak kasih murah. Meng jalan yuk, kita cari cilok. Mau cilok nggak? Masa cilok tuh. Tuh, kita cari tempatnya dulu ya. Meng mau apa, pengen jualan apa, Meng? Tuh, Meng seneng tuh, lihat-lihat tuh, ada apa. Tuh, lucu ya. Tuh, ada apa, Meng baru lihat-lihat tuh, ada yang jualan apa. Tuh, Meng pengen apa aja lo? Pengen apa? Hari ini kita ke Jalan Baru ya, tuh bersama anak kucing namanya Osin tuh. Jadi kita parkir di sini. Kita berada di Jembatan Baru nih. Pas stasiunnya pas hujan. Padahal banyak ya orang-orang di sini sambil ngabuburit. Kita berada di Jalan Baru nih, di jembatan. Cuacanya pas hujan, pas tidak kebenaran. Teman kita berada di Jalan Baru ya, ini jembatannya. Ya, di sini banyak tersedia makanan. Di sini pas cuaca pas hujan ya teman-teman. Jadi kita baru bisa turun nih. Nih di sini banyak macam-macamnya. Jadi harus pelan-pelan juga, jalannya licin. Kita lihat tuh stand-standnya apa aja tuh. Macam-macam, ada es bomba, Neng mau. Terus ada apa lagi nih yang sebelah sini? Yang sebelah sini Cimol Bandung. Mau. Nih ada nih. Sok kentang goreng macam-macam nih. Tuh, sok. Tuh, Cimol. Enak nih. Sok Neng, mana Bapak? Iya teman-teman, yang jualan di sini itu seperti es bomba, terus ada juga apa ya? Banyak lain stand-standnya. Mari kita ke sana ya. Karena ini pas hujan jadi lebih hati-hati. Licin jalanannya. Nyatanya nih, ini ada Cimol, ya Teh ya. Terus ada kentang goreng. Ini sekitar 5.000. Ini cireng? Iya, ini 2.000. Ini cireng dalamnya apa? Ya. Kayak apa dalamnya? Ayam. Ayam. Ya. Oh, ayam ya. Pedas sama ayam ori. Ayam pedas sama ayam ori itu. Memang dari Bandung ya, Teh. Tuh. Cara pembuatannya tuh, teman-teman. Ini cimolnya dari Bandung. Ya. Itunya tiga, tirengnya dua ya. Jadi yang cireng isi ayam tadi.
Nah, teman-teman yang di Kota Tasik bisa mampir ke sini nih. Kita mencari ini nih ya, buat buka puasa juga, cemilan-cemilan. Ya, teman-teman di sini enak nih, bisa. Kolak kolektoran juga nih di sini, tuh macam-macam juga ya kolaknya, mantap. Di sini ada kolak juga kolektoran ya, cabang dari kolektoran yang di bypass. Jadi di sini ada, ini ada rujak juga, ini bisa dipesennya kayak seperti ini. Kalau misalnya mau pesen bisa ya teman. Jadi ini harganya 10.000 ya Kang, bisa dicampur nih, bisa request tuh. Oh, jadi kunyit udah ya? Ada kolak ini enggak? Kolak apa namanya? Bukan ubi. Ubi enggak ada. Paling oh, ketan-ketan. Ketan hitam. Ada. Ketan hitam ada enggak? Oh, ada yang gitu ya. Oh, apa ya? Ya, yang hijau udah ya, Ayah? Yang hijau udah, udah. Yang belum. Yang ketan aja deh, ketan, ketan ya. Ya, ketan hitam. Nah. Nah, seperti ini tuh, jadi campurannya ini segini 10.000. Yuk teman-teman pada kesini ya, di Jalan Baru nih, dekat jembatan apa ini Kang? Jembatan Cimerak aja. Cimerak, oh, Cilose lah ya, orang taunya Cilose. Cilose ya, oke. Okay. Pisang hijau ya, tahu, terus ada pangsit jeletot macam-macam. Teh, berapa pisang hijau tuh Teh? Oh, 8.000. Kalau ini apa nih Teh? Kalau ini apa? Mie. Oh, buatan sendiri. Jadi kayak gimana ya cirambai teh, pangsit atau mie? Oh, iya iya. Pakai apa? Oh iya. Sok beli ini. Kalau pangsit dalamnya ayam, ini apa, tahu apa? Tahu walu. Tahu walu. Terus juga di sini ada ini ya, nih pisang hijau. Kalau mau pada kesini ke mana nih, stannya namanya apa? Dekat ini ya, pokoknya mah jembatan baru ya. Dekat apa? Nomor 108 stannya, ya. Ada stan dipsum Bangkok ya teman-teman. Jadi seperti ini dipsumnya tuh. Enak nih ya, seperti ini kecil lucu. Dipsumnya berapa Neng? Satunya dari 1.000, mulai dari 1.000, yang ini 1.000, yang ini 3.500, yang ini 2.500. Macem-macem ya. Ini ada cilor jabrik ya di sini tuh, seperti ini mantap. Ini ada yang dalamnya mie pun ada dalamnya ya. Suka mangkal di mana di sini? Oh di sini tuh. Oh tiap kalau ini biasa mah di sekolahan. Di sekolahan mana? Di PJN. Oh iya iya. Ini juga ada dipsum ayam nih, macam-macam ya. Tuh lihat tuh. Dipsum ayam. Itu berapa aneh? Mana? 2.500. 2.500. Nah, tuh macam-macam. Bikin enak ya? Tuh, sum ayam. Tuh, iya. Buatan sendiri. Ya, buatan sendiri. Tuh. Ayam isi ayam sama sayur. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Teh, ini buatan mana nih kalau boleh tahu? Buatan Tasik. Buatan Tasik. Daerah Purbaratu. Daerah Purbaratu. Oh, daerah Purbaratu ya. Iya, iya, suami juga dari Purbaratu. Iya. Nih. Oh, ya ini dari cara ininya cantik ya, dipsumnya ya. Tuh. Jadi itu 10 teh udah sama itu. Iya. Ya, alhamdulillah. Selain itu ada apa aja nih di sini? Ada es-esan nih. Esnya wah, kumpul sekali ya. Ya, ST 2.500 macam-macam. Oke, semoga laris manis deh jualannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayam, ayam ya, cepat ayam ya. Alhamdulillah situasinya mulai reda ya, dari hujan ya. Tadi sempat hujan terus. Saat sekarang alhamdulillah sudah mulai reda. Ya.
Oke, kita lihat ya proses pembuatan dari kebabnya, Kang. Oke, bahan-bahannya ya. Ada bawang bombay dipotong-potong. Ada lumpia ya, Kang. Proses pembuatan kebab. Tortilanya bikin sendiri ya? Oh iya, wah bikin sendiri ya tortilanya, hebat hebat. Kan dari pabrikan. Kang mulai jualan jam berapa, Kang? Kalau di sini start jam 3 lah, sudah asar paling. Oh sudah asar. Ya, selama Ramadan. Selama Ramadan. Ya. Sampai jam? Sampai maghrib lah. Maghrib, oke. Sausnya mau campur? Eh, sausnya mau campur, ya. Campur. Channelnya apa, Kang? Oh, kayaknya orang yang telah langsung digoreng. Gak sampai lama ya. Kita tunggu prosesnya. Paling 3 menit. Ah, 3 menitan. Ya, oke. Baru 2 hari ya, Kang, ya? Jualan di sini. 3 hari. Oh, 3 hari. Ya, 3 hari ya. Ya, alhamdulillah ya, dengan adanya jembatan Cilose ini bisa buat jualan juga ya, Kang, ya? Mendongkrak perekonomian ya, alhamdulillah ya. Terima kasih, Saudara. Barangkali buka cabang, Kang, di tempat lain? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, mudah-mudahan kedepannya ya, Kang, bisa buka cabang. Sukses selalu. Teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai, semoga bermanfaat dan berguna, khususnya yang sedang mencari tentang ini ya, untuk berbuka puasa. Oke, semoga teman-teman panjang umur, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.